Wadpo, tiga hal yang harus kalian hindari di kuil ini. Yang ketiga, di luar logika. Wadpo adalah salah satu kuil yang berada di Thailand, Bangkok. Di dalamnya terdapat patung Buddha berbaring yang memiliki panjang 46 meter. Dan tahukah kamu, pada pertengahan abad ke-19, Wadpo digunakan sebagai pusat pengajaran medis sebelum pengobatan modern itu ada. Dan Wadpo digunakan sebagai pusat pendidikan publik paling awal di Thailand, di mana beberapa resep obat-obatan tradisional Thailand masih tersimpan hingga saat ini. Nah, jika kalian berada di sini, pastikan kalian hindari tiga hal ini. Yang pertama, tidak memakai celana pendek masuk ke dalam kuil. Nah, yang kedua, tidak memakai sepatu, sendal, dan alas kaki. Nah, yang ketiga ini biasanya paling susah untuk dihindari, yaitu jangan pernah berkata-kata tidak sopan di dalam kuil.